lagi bersama MAC dan juga Eros. Monfi Ade Chandra, Eko Suroso. Ya. Sinergi adalah yang utama. Wow. Nah, ngomong-ngomong, ini kita akan main tenis. Ya. Bisa tenis ya? Sebenarnya tidak main sih, saya cuma mau lihat. Oh, mau lihat yang main? Yang membantu permainan tenis. Oh, yang bantu main tenis. Kira-kira seperti apa yang bantu main tenis? Nanti kita saksikan. Ya, tadi sudah lihat yang putih-putih. Seger. Ya, semangat. Membuat kita hidup kita menjadi lebih semangat. Ya. Saya bersama dengan Dadi Menrekang. Toko Semarang di Podojowo nih. Ya, iya. Lumayan perjalanan. Tapi belum pernah ke Toraja, makanya saya ajak ke Toraja Utara untuk menikmati pesona alam yang ada di sana. Harus ya. Eh, pandeng-pandengan ini tok iki di upload yo. Sampai rame. Iki gimana? Situasi di belakang kita ini. Ini kalau kita lihat tadi kan habis kita lihat tari-tarian yang keren. Temanya tenis. Nah, ini sekarang kita lihat orang main bola tenis. Oh, main bolanya. Iya. Kalau tadi? Tadi main tenis. Tenis. Ada raketnya juga ada tadi. Jadi setelah saya pelajari, jadi dibilangnya itu kalau main tenis itu orang yang baik-baik, orang yang baik, ramah-ramah, friendly dan sebagainya. Betul. Berarti kita? Berarti kita tidak ramah. Kita tidak ramah. Tidak ramah karena kita tidak main tenis. Kita tidak main tenis. Tapi ini bang, setelah itu saya memahami sedikit ya. Yeah. Saya belajar dari bola tenis itu, bolanya itu dipukul-pukul rusuk, dikeras-kerasin, dipantul-pantulin gitu. Tapi dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan. Dan dia tetap rela untuk dipukul ya. Nah, dia rela untuk dipukul. Itu. Tapi jadi, ternyata dengan kerelaannya itu, dia menjadi sesuatu yang paling penting dalam permainan tersebut. Ya. Makanya kita sebagai manusia ketika kita mau menghadapi segala tantangan, rintangan, mungkin pukulan ya, mungkin ejekan dan sebagainya, tetapi kalau kita tetap bertahan, kita tetap kuat dan kita tetap memberikan performa terbaik kita, kita menjadi sesuatu yang penting sesuatu dalam penting. Suatu kehidupan kita itu filosofi dari permainan tenis. Meskipun kecil, bolanya kecil, tetapi itu menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah permainan. Demikian juga kehidupan kita, meskipun kita ini merasa tidak menjadi apa-apa di dunia ini, tetapi ingat bahwa kehadiran kita harus bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Kira-kira begitu. Best. Kita lihat Dandi mau kemana ini. Dia pasti akan mencari yang ketipu-tipu tadi. Dandim sedang mencari yang putih-putih. Ya. Mbak, sini semuanya. Saya malah mau ngobrol sama yang cowok kok. Itu di bawah, itunya di bawah. Itunya di bawah. Ya, oke. Sini. Best performance. Oke. Abang ikut lah. Iya, sebentar. Oke. Oke, ya. Ngomong cepat. Selamat pagi. Kami bersama Mak Eros, MAC Eros. Dan Eros. Ya. Nah, tadi performanya bagus banget itu ya. Jadi sebenarnya saya datang tadi itu agak lemes-lemes karena tadi malam nonton bola kan sampai dini hari. Jadi sekarang? Sekarang semangat lagi. Semangat lagi, ya. Karena hidup itu harus semangat. Ya, hidup itu. Yang saya mau tanya itu, kok teman-teman ini dengan apa? Dengan bisa membawa tarian dengan keren gitu tuh apa sih tujuannya sih apa sih?
pertama sih mungkin karena hobi memang. Hobi ya. Hobinya memang. Hobi ini tenis atau? Hobi nampil. Oh, hobi tampil. Oh, tampil. Dan jelas show must go on. Iya, oke. Itu hanya tarian modern saja atau tarian tradisional bisa, bisa juga? Iya. Apalah ngomong bingung aku. Terus Pak Dandim nanti menilainya seperti apa? Kalau saya sih yes. Yes. Okay. Ya. Tapi ini karyawan BRI semua. Iya. Oh, luar biasa. Oh, ini karyawan BRI. Iya. Tapi pikir sewa. Ternyata karyawan sendiri, karyawannya BRI. Oh, enggak pernah saya lihat dia anu, Toraja Utara. Teller CE. Toraja Utara. Oh, enggak pernah saya lihat dia anu, Toraja Utara. Teller CE. Toraja Utara. Teller CE. Aku kok enggak pernah ya? Aku enggak pernah lihat. Gak pernah karena nggak pernah masuk. Karena kita memang nggak pernah. Nggak pernah noleh. Semuanya titik. Dandim tapi yang turun Kapolres. Yang terduluan ya. Ya, saya kembali pulang ke Toraja Utara bersama dengan Pak Dandim dan terima kasih kepada cabang BRI dan Depau. Kita kembali ke Toraja Utara bersama dengan mobilnya Dandim. Sangat nyaman mobilnya Dandim. Buat tumpangan gratis guys.